Ubay bin Salul ni, Nabi nak sembahyang mayat dia. Sebelum daripada tu, anak dia dekat, dia duk nazak ni, dia kata ke anak dia, ampi dekat rumah Nabi, minta komis yang Nabi pakai ni, minta buat kapan aku bila aku mati. Selama umur hidup dia, Nabi lah orang yang dia paling benci di atas muka bumi. Tiba-tiba dekat nak mati dia, jubah Nabi, dia minta nak buat kapan dia. Tengok yang kata manusia ni, Nabi bagi yang kata Nabi ni, apa yang Abdullah bin Ubay bin Salul tak buat kat dia, Nabi bagi baju buat kapan Abdullah bin Ubay bin Salul. Nabi nak pergi semayang pula mayat dia. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu tahan, dia kata, ya Rasulullah, tuan tahu tak ni siapa ni? Nabi kata, aku tahu. Nabi kata apa? Kalau sekiranya aku kena minta dekat Tuhan 70 kali baru Tuhan nak ampun dia, aku akan minta. Nabi kata, Masya Allah, tuan-tuan. Macam ni punya manusia kita nak jadikan musuh kita. Macam ni punya manusia hadis dia kita nak jadi penentang utama. Macam ni punya manusia kasih dia kepada kita tak ada nilai harga dia. Tak boleh beli kasih dia. Tiba-tiba macam ni punya manusia kita nak menentang dia. Nabi nak semayangkan juga mayat dia. Umar kata jangan. Nabi kata kalau aku kena minta dekat Allah 70 marrah, 70 kali baru Allah nak ampun dia, aku akan minta 70 kali. Nabi SAW nak semayang juga dan dia semayang. Turun ayat, Allah tegur Nabi. Allah kata, next time jangan lagi orang macam ni, jangan kamu semayang mayat dia. Ayat tu turun muafaqah dengan pendirian Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ni hadis ni nak cerita Sayyidina Umar. Maka hal yang telah berlaku kat atas Sayyidina Umar itu menjadikan dia bimbang hati. Pada perasaan Umar sudah jatuh dia dalam satu perkara yang salah di sisi Allah. Umar ni satu hari dia sudah buat satu benda. Dia rasa macam benda dia buat tu salah. Dia rasa macam dia ni guilty sangat. Dia rasa macam dia ni berdosa sangat dengan Allah. Bila sampai dia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia pun berkata, ya Rasulullah, binasa saya.